penduduk yang membawa rombongan peziarah dari Kampung Cinagrog, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami kecelakaan pada Jumat 26 Januari 2024 sekitar pukul setengah satu dini di Jalan Raya Saguling, Kampung Saleos, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Yon, korban Yon. Allahu Akbar. Keluarga dari Cinagrog Yon. Keluarga dari Cinagrog. Desa Citalem. Desa Citalem, Yon. Segera mohon bantuannya Yon. Akibat kecelakaan ini 5 orang tewas. Warga setempat Aep Dayeng berusia 45 tahun menjadi saksi pertama kejadian tersebut. Ia mendengar suara benturan keras seperti pohon tumbang dan melihat truk terguling di jalan raya. Aep langsung keluar dan melihat truk dalam posisi terbalik. Namun kemudian dapat berdiri kembali. Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudiryanto, mengkonfirmasi kecelakaan tersebut. Truk tersebut mengangkut sekitar 30 orang peziarah. Akibat kecelakaan ini, 5 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 15 orang luka ringan. Proses evakuasi kendaraan dan olah TKP telah dilakukan oleh pihak berwenang. Korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga, sementara korban yang luka berat dan luka ringan dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Demikian Jurnal TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.